Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau and salam pengangguran. Oke, sahabat hijau dan sahabat pengangguran, kali ini kita akan berbagi khususnya buat pemula ya. Jadi bagaimana tipnya cara tanam anggur anti gagal? Jadi mudah ya. Pertama, sahabat harus pahami. Ini yang wajib. Pertama, siapkanlah media. Jadi medianya seperti apa? Oke, sahabat hijau dan sahabat pengangguran, ini medianya saya menggunakan tanah pohon bambu ya. Kemudian plus apa? Akar-akarnya plus humusnya ya, humus tanah pohon bambu. Tapi sahabat kalau tidak punya, boleh tanah topsoil, boleh tanah merah ya. Usahakan tanah ini tanpa diaplikasikan dengan pupuk dahulu. Yang kedua, gunakanlah skam. Bisa skam bakar, bisa skam mentah, bisa skam lapuk. Kalau ada pasir juga boleh. Yang ketiga ini yang putih, kapur dolomit. Yang keempat kalau ada ini daun pohon bambu yang kering ya. Kenapa? Daun pohon bambu kandungan fosfat dan kaliumnya super tinggi. Oke. Dan ini di mix diaplikasikan jadi satu. Oke. Jadi ini diaduk sebenarnya. Ya, kemudian dimasukkan ini. Ini contohnya saja. Ya, sahabat. Yang satu lagi, khusus yang di pot, pot standar itu saya gunakan di sini 60 liter ya. Kemudian maaf, ini lubangnya kurang banyak dan saya akan perlebar lubangnya. Kemudian satu lagi info sahabat, usahakan di bawah sini itu masuknya arang ya. Kalau tidak ada arang, pecahan genteng. Jadi inilah cara-cara. Yang pertama, siapkan media baik. Nah, ini medianya sangat poros sekali. Kalau sudah menggunakan media ini, pada umumnya anggur sahabat akan subur dan pertumbuhannya sangat vigor. Oke, bisa dipahami ya. Untuk yang pertama, medianya bagus. Ya, jangan media yang sudah ada pupuk, itu aja. Oke, yang kedua bibit. Sahabat perhatikan untuk bibit. Kalau bibit banyak sih ya. Oh, bibit apa juga boleh. Cuman untuk yang ini tidak rekomendasi potnya sekecil gini ya. Cuman ini nanti kita pindah kok. Satu lagi sahabat, untuk bibit, bibit yang sahabat suka, carilah yang vigor, yang gampang dibuahkan. Jadinya khususnya buat pemula. Satu lagi khusus pemula, ini saya infokan, yang pinggiran ini ya, jangan dibuang ya. Kecuali mau sistem parah-parah. Kalau bisa usahakan jangan dibuang, agar batang ini cepat besar. Contoh, ini cepat sambung ya. Kita sambung aja cepat ya. Ya. Nah, ini udah mulai retak ya. Artinya akan tambah besar. Begitu juga dengan yang ini. Sampai ujungnya vigor. Jadi pertumbuhannya kelihatan ya. Nah, khusus yang di Tambulampot, setelah tingginya 2 meter putus, tahan. Ya, setelah ditahan, nanti pindahnya seperti demikian, sahabat. Ini saya kasih contoh lagi. Kenapa kita tidak buang ini cabang sampingnya? Ya, oke. Setelah dilipat, inilah cabangnya, sahabat. Jadi kita tidak membentuk tersier. Tersier sudah ada dari tunas air, itu akan terbentuk, kita bengkokkan saja. Ya, kelihatan ya, oke. Jadi sengaja kita tidak buang agar batang ini besar, ya. Jadi artinya apa? Batang primernya sangat besar. Kalau mau lebih besar waktu belajar sambung itu gunakanlah barrel rod. Itu lebih cepat lagi besarnya. Oke, itu yang kedua. Jadi bibit yang digunakan bebas. Ya, carilah varietas genja seperti Heliodor, ya, Portuguese Dream. Itu sangat-sangat genja. Kalau yang varietas lama ya minimal Jupiter lah. Seperti begini. Nah, minimal Jupiter ya. Kalau aroma dilek ya itu agak kurang. Cuman satu lagi, khusus pemula jangan menanam yang seperti ini. Bukan kita tidak rekomendasikan, tapi kalau mau coba juga boleh ya. Ini varietas Jepang ya, yang sekarang lagi trendy. Ini varietas Jepang, agak sulit. Ini juga Jepang, ini Kyoho. Jadi pembuahannya lebih lambat. Oke, yang kedua,
Oke, yang kedua sudah paham ya. Jadi bibit pilihannya yang mana juga boleh. Yang ketiga, dan ini harus wajib sahabat. Ini wajib. Yang pertama, sahabat siapkan fungisida. Ya, boleh pakai ditan, antrakol, ya, bebas. Amistartop, ya, bebas dah. Kemudian satu lagi, saya rekomendasikan yang ini, Asmek. Ini kandungannya abamektin. Bukan 18 EC tapi 36 EC. Dia punya kekentalan lebih tinggi dan lebih mempunyai daya apa rekat yang cukup tinggi dan lengket sekali. Jadi kalau ini tanpa perekat pun bisa. Kalau mau pakai demolis itu juga boleh, ini 18 EC. Ini contoh sahabat. Saya kasih contoh. Ini terindikasi jamur, tapi sudah mati jamurnya. Akhirnya begini, ini mau dibuang boleh, tidak dibuang boleh. Ini terindikasi jamur, tapi sudah mati, tidak berkembang lagi. Dan tidak menular ke sebelahnya. Ini Portuguese Dream atau NN06, nama trendinya. Ini juga kena. Jadi untuk jamur, itu mohon sahabat ya, itu usahakan. Nih ya, saya kasih contoh ya, sekali lagi. Usahakan diaplikasikan atau dispray, sakit tidak sakit, terindikasi dan tidak terindikasi, itu wajib setiap satu minggu. Ya, jadi artinya gini, untuk pemula, artinya gini, kita menjaga. Kalau tanaman ini subur, tanaman ini vigor, mudah membuahkannya, apalagi varietas-varietas ganja sekarang. Ya, banyak sekali varietas yang ganja yang mudah sekali dibuahkan. Jadi artinya gini, tuh kan subur. Satu lagi untuk yang demikian, jangan buru-buru dipindah ke pot yang besar, ini masih kecil. Jangan terlalu buru-buru, nggak apa-apa. Malah kita perkecil gini, dia lebih besar. Kemudian untuk lanjutnya, ini kalau misalnya sahabat mau tanam langsung juga bisa. Cuman saran saya, lebih bagus pindahkan polybag yang lebih besar lagi. Jadi dia mudah untuk pernafasan, artinya sirkulasi udara di tanah itu lebih bagus. Dan pertumbuhannya setelah kita uji, luar biasa sahabat. Sebentar saja udah mencapai hampir 2 meter. Lihat, sangat vigor. Satu lagi, masalah sistem. Tergantung sahabat punya tempat. Mau sistemnya para-para juga bisa, teralis juga bisa, mau seperti seperti demikian, karena saya nggak punya lahan, jadi saya gunakan ini, tanggur lampot, tanaman anggur dalam pot, ya. Jadi begini, ini contoh-contoh. Nah ini contoh. Ya, jadi kalau untuk sistem gampang. Nah ini subur, ya. Nah, ini juga sahabat tuh, ini juga subur yang kemarin. Ini sistem teralis, ya, yang saya sangat rekomendasikan sistem ini. Sebenarnya sistem teralis itu tidak ubahnya dengan sistem ini ya, tambuh lampot ya. Oke, sahabat hijau, jadi itu aja info dari kita. Mungkin para master pengangguran itu bisa ditambahkan. Ini sorry sahabat hijau, ada yang tertinggal untuk masalah pupuk. Oke, sahabat perhatikan, saya rata-rata menggunakan pupuk ini, POC, pupuk organik cair ya, buatan sendiri, ada di link kita ya. Kemudian pernah kita infokan pakai NPK grower, hanya ini saja ya, bisa. Atau pupuk sejuta umat ya, MKP KNO3 plus boron, ini magnesium untuk pemanis atau untuk pertumbuhan ini. Jadi kalau sahabat bingung dengan pupuk, bisa pakai ini saja yang kimia, atau mau buat yang organik juga bisa. Tapi saya sangat rekomendasikan untuk yang ini. Ini sangat ampuh sekali, bisa memicu buah. Oke, untuk pupuknya itu aja, sahabat pengangguran. Sekali lagi, salam hijau dan salam pengangguran. Mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan. Iya, itu aja. Kalau suka silakan di-like, tidak suka dislike. Kalau memang mau ngikutin channel ini, silakan di-subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Nggak bakal rugi deh. Oke, terima kasih.